عن الإنتاج غير عن الثمينان لما تنظرون كإبك صراحة تسري لا تقول رمك على كثرة إبادة تقول سكمان ترتيبه بأكا إبادة فإن إبك عفت أبو الفاسانة إبك ini mendapat pengalaman sebuah tahun. Gue tak lagi bilang dalam negeri. Karena ketika Fir'aun, ini tak warai ke strategi Fir'aun. Ketika Fir'aun mureng ini, alam nurab dikasih nawali sebalah kita kina min umur dikasih ini. Saya Musa, lu itu tak rumah taku, kok saya kiwani aku. Cilik entah biaya ya aku. Dari Nabi Musa itu sebuah ilmu hakikote. Orang, dua pengeran berdapat dengan mikroan, dengan pengeran dengan repot. Mulanya, nama masjid dibangun karang syubah. Jadi tenang, Allah ya pengeran, tiga pengeran, kena uwes. Nah, sendiri dipangan iya ini iku, karena amin, jadi dia jendrong. Terus, mulanya kena sudah tahu, ya usah merosok, iku sudah kami semuanya dunia, iku sini, dua pengeran. Panjang wayai balik dengan terus para selam tahu kenapa minallah wa ilau wa filah minggu wa lalu wa ilaihi mpoh bahasanya selam tahu kenapa minggu wa ilaihi wa lalu wa fihi mpoh bagi ayat itu yang merujuk mereka sudah tahu sekali tidak yakin dunia itu minallah mesti ada riai, ada ujib kalau merasa sama lihat pas tak ada masjid Pak Yai mau tak sanggung orang kita nganggu duitku sebelum pengeran itu orang sudah tahu ini itu berat sombong duitku itu sasis. Tapi dia muni, dia ibu tak sudah kalau gue duit uang malah parah meneh tu. Mereka sendiri nyangoni duit proposal berarti muni tak, mu tak sanggup itu tu duit uang malah parah meneh. Jadi duit gue tak lah duit uang. Tak lah, kan ada mesin kemir mau Pak Yai untuk jasa itu. Mari ini Pak Yai di kana pengiran mu kiri mat mahaku. Ya keliru meneh, cuma nak ada kena uang sebab. Dia ini nak lihat kini duit pengiran dan anggap dia tengah hati-hati. Kalau kisah-hati, kalau apa? Kisah-hati. Kisah-hati, ya. Terus, kalau aku pengen cinta mawan sama diri kamu, roh tenang. Jadi, wujud yang hakikat itu wujud yang orang butuh. Yang liya. Itu namun Allah disebut apa? Al-Hayyul Qayyum. Maksudnya, Asma'ul Azam ini apa Ismul Azam? Kakek ulama sepakat. Ismul Azam itu gampang. Jadi, itu pangkat ulama ini ya kayu, ya kayu. Nah, tapi terus uang-uang nganggu ukuran. Tapi yang tahu kejar Ismail Azam gak disebut itu dengan mustajab. Lah kalau lahir kok orang mustajab. Lah itu semari kayak wali. Kok Ismail Azam kok gue-gue. Kok Ismail Azam itu eksistensinya sendiri. Berdiri apa? Sendiri. Kayak mandi-mandi ya tetap jadi Ismail. Aduh, mulai wali kok bingung tuh. Wali-wali TK. Soalnya, Ismail jadi wali. Rauh-rauhan mandi, rauh-rauhan apa? Mandi. Pokok Ismail. Karena ini dikali Ibn Abbas ketika ditanya Ismul Azam itu apa? Dia jawab Al-Hayyul Qayyum. Kan ini surat Ali Imran, surat Ali Imran Allahu la ilaha illa wal-hayyul qayyum. Dan surat kursi singgarani ayat paling hitam disebut Azamul ayat Allahu la ilaha illa wal-hayyul qayyum. Itu maknanya Al-Hayyul Qusim Urib Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Itu tidak akan terjadi pada makhluknya. Jadi misalnya kita itu urip, kita itu kan urip. Nah lalu urip pengubi deh, kita. Lo urip orang roh cara nih urip. Ya agak roh cara nih urip agak roh. Kapan nyalam di situ? Ya lo urip orang roh cara nih urip. Saya tidak tahu kok. Saya urip urip lo tuh ngkarwan di sombongan lah urip. Nyalam butuh kok ini dong. Terus nanti kapan? Orang roh. Yang dulu kok orang roh. Jadi bahasa dulu nya urip kata kan mobil kok orang. Mendiri gak bisa ngendalek di kiri utama dia itu al-mudabir bisa ngendalek mungkin di Allah kok raisa mudabir yang ngatur berarti pakai kota orang dulu raisa nak berarti al-mudabir namun Allah subhanahu mana wong ngalem muni al-mudabir gak bisa muni al-mudabir kualitas itu gitu maka wong ngalem muni al-mudabir wong tenang memang di semua urusan Allah namun al-mudabir kan ini terus dilakukan dengan kuling dulu ada sih sama apa ya orang tak tahu terus berlebihan nganti-nganti balik kulillah tapi faktor dulu ini jawab kulillah nah ada urusan apa ya jawab kulillah ya lian yang berno sumai berhum si khawdihin nama ya aduh itu urusan dulu yang berno urusan omongan-omongan nganggur berno mesti faktor sing Allah lagi sebut mesti salah ini disebut kulillah sumai berhum si khawdihin ya aduh
jadi omongan ke orang unsur no Allah lu mesti haud, haud itu barang gak penting lu mesti keliru ini terus Masya Allah teman jadi ini sebabnya yang mengikuti ada orang sufi disana mau Allah, Allah, Allah fa'alam anna ula ila ila wakulillah apa semajar itu di haudihin ya lah makanya pengirahan nak maki-maki wong ukul arah itu jadi itu lho planet bumi itu lho apa kau melok jahari iblis itu meletihnya itu bantah kau itu ngeran ya iblis itu kamu lalu kok meletihnya apa kau yang singgah ya lakmu diri dia tentu setiap itu yang melok jahari iblis itu ngerti nih kau ngerti nih kau tahu dia lima pengirahan ma asyaduhum khalqat sanawati wal ardi wala khalqana pun anfusi setan kok ribet ya berarti di umbaya ala edwi ya karena ibadah itu rana jaminan nyelamat mau kue ke iblis dari Hasan Basri lah tahu rana kata serata ibadah di kota segeman tertipu sampai ada ibadah karena iblis ada sebuah alfasanat iblis ini nembah pengeran 10 tahun gue tak lagi berantauan lagi karena alasan makrifat iblis akrab meminta iblis itu orang pengeran di bangku gue ingin tahu komunikasi langsung sampai pengeran menunggu suara wala tahu rana kata kandang kamu jangan tertipu tempat yang baik. Adem itu tempatnya di surga. Tapi dia itu maksimal. Kemudian dia dengan keluarga kiai. Adem di keluarga itu udah berpala-pala yang budi. Suara. Dia yang SD maki-maki bahkan kasri. Kamu jangan terjebak sebagai keluarga di orang soleh. Adem di rumah yang suarga tetap aja maksimal. SD kita sudah 10 tahun tetap aja di rokok. Mengenai pulau itu paling dekat di dunia ini. Wah, ini kita warai. Ya, karena ini dekat di dunia ini. Wah, ini subhanallah alhamdulillah tak kira nasib pun belum penting-penting yang pulau ya penting jadi nasib pulau itu penting Allah karena kalau bukan rokok dia juga penting rokok dia penting-penting pulau dia penting itu kulillah apa? Kulillah tapi dia menikmati dia kata kok itu benar tapi dia ngerti memang itu benar di suaraku lagi rapi penting menaik lah kalau lagi kepengen hakikat boleh nyatik Jarjo, hakikat mereka, iya ada hakikat, sesuai hakikat, ada hakikat, lokok. Tapi bener, iya, udah terang orang, oh, pokoknya, pokoknya Allah, Allah, ada rapat Allah, rapat dijelasin, no, pokoknya Allah, Allah, rapat dijelasin. Yang wiridani orang tertinggi ini, menurut kitab-kitab hakikat ini, wiridan tertinggi ini, ya Rabbi, anak-anak, anta-anta, anak-anak, anta-anta, ya wiridani orang Arab, tapi wiridan tertinggi, kusti orang di pulau, benar-benar. Ini mereka saya akan jelas menghubungannya ke Allah, saya juga menjadi anak-anak. Ya anta-anta, anak-anak, anta-anta. Ini kita akan berseri, aku kau semua cuma tidak. Anak-anak, anta-anta. Dari murid yang opo. Karena ini saya sudah nifat itu. Bagaimana? Bagaimana sakit apa? Bagaimana nifat itu. Mereka mada, mereka mada. Dan itu terus malaikat itu, malaikat itu. Ini tidak pasal di pengeran. Mereka sakit jalan-jalan ini kikir. Raiso mempertahankan kecibrilannya jikir Israfil ya Raiso mempertahankan keisrafilannya Israfil kata itu bergantung ambil kesannya Allah subhanahu wa ta'ala mulanya malaikat-malaikat yang alik nanti dia lebih terus dan sama saya dipikir malaikat hamalatul aras itu tak paling parah pengiran itu meriang dia mesti bawa aras dia dulu runtuh semeriang kita kok ilang itu malaikat parah pengiran kok meriang sehingga mena aku tetap diposisikan begini itu siapa namun kesannya Allah nanti sebut sebut ini satu kata kata wahida fayoma idu wakwatil wakyawan sekotis sama usahya yoma idu waya wal malaku ala arsya'iyah wayahmilu arsya robbika fawqohum yoma izin samaniya jadi malaikat samaniya itu meriang gara-gara orang roh kesannya Allah ini jenis malaikat kamaratan yang disebut ya khafu narokkahu min fawqihim saya selalu nama imarun maka malaikat tapi disifati Allah ya khafu narokkahu min fawqihim ini buat jenis pun ya manusia itu rapati wadji gara-gara dulu lali itu baru kalali faham yang berkarane lali lali marai rawat diri ini pemeran timbarno jadi sejauh itu anak bumi itu tidak semua untuk Allah Rahman Rahim untuk kangen baru pengirang untuk kita ringi rezeki itu sambil ngelakuin Allah pengirang dan untuk ilmu hakikat ini ilmu yang disebut
al-aqwanu sabitatun di istati huwa mam'uwatun di ahadi yati nama jadi ora jibril, ora israfil, ora simpen ma'wan iku mam'uwah, ya nama-nama mam'uwah makanya jibril ya ora hebat, israfil wakil ora hebat yang hebat namun Allah sarasa jadi manil mulkul yaum tetap lillahil wafidil israono kerajaan jibril, israfil, kabeh tetap namun lillahil wafidil namun Allah karena dari mandiri yang dikecatin menilai dia apa? Maka ayat itu mentahnya akhirat cukup blok ya nah, yang syariat kan mau tahu lima nil mulkul yaum saya ini kerajaan yang ada apa? Al-yaum itu ditafsir akhirat mereka nanti akhirat tidak dirasa namun Allah subhanahu dari mandiri yang dikecatin cukup blok ya apa nafiri al-yaum itu akhirat saya ini lah ya kerajaan ya Allah dengan dari mandiri yang dikecatin aku iman itu rasa ngantin yang akhirat dimulai saya ini lah kerajaan ya Allah, tapi tidak maknanya, lima nil mulkul yaun, saya ini kerajaan dari apa? Ya Allah, ini mulai saya ini, sampai sumber. Nah, orang-orang kafir itu, imannya terlambat. Ngakoni Allah di jalan, yang ini, akhirnya. Ketika itu, seraman, lalu itu, orang Isa mati, semua itu. Mau aku sebuah anak surat, lagi nyeksani roh mati pengirahan, itu nama berdiri, jangan kemukul, itu mau mangan, kiri lagi popo, mangan, kayu rapi, mentahin roh mati kok. Di pelanggan rokok itu kan ada di pelanggan rokok itu kan ada orang-orang saya itu kalau jenis dan jadi pelanggan wujud itu saya itu tidak ada popok namun saya itu selama akhirat-akhiratan itu semua itu ikut di pengeran itu cara kita melihatkan lopo yang mikir mengenai akhirat untuk menangani orang saya itu berarti di manil mulkul yaun alamah maknanya saya itu kita sumber ya pokoknya alamah yang dalam dina itu ya itu tidak mau kafir ngerti itu dan namun Islam itu mulai orang kafir itu terjadi sumpah disebut bahwa sebutnya orang kafir naik mati fakasyaf na'angka kita akan sabar soru kalian mana apa hati itu sebenarnya naik mati tutup-tutup tak buka terus dia jadi cerdas tapi cerdas itu karena guna yang berkulis dengan alam apa akhirnya itu sampai kita itu imannya terbuka ngendani apa akhirnya ngendani fakasyaf na'angka kita akan sabar soru kalian mana apa hati iman itu tak nyuci semantai itu berarti Rabbana innana nama sami anakuna jayuna diri iman yang aminu firabikum fahamana ya iman melihat ikin kalimnya Rabbana makhola tahada badila dimulai.